Sejumlah petugas pemadam kebakaran masuk ke sebuah rumah di Jalan Wahidin, Kota Probolinggo. Bukan hendak memadamkan api, tapi hendak menangkap bonbon, monyet ekor panjang yang lepas dari kandang dan masuk rumah warga. Monyet tersebut mengamuk, berlarian dan berlompatan hingga merusak barang-barang di dalam rumah. Bonbon kemudian naik ke atas genteng. Petugas membujuknya dengan memberi makan, namun ternyata bonbon tidak tertarik. Ketika pemilik monyet datang, bonbon akhirnya menurut dan dibawa pulang oleh pemiliknya. Tim Liputan, CNN Indonesia.